Pemirsa, Pusat Perbelanjaan Transmart menutup permanen 12 gerai yang tersebar di Jakarta dan Batam di tahun 2022. Penutupan dilakukan untuk meringankan kerja perseroan dari kinerja gerai yang tak memuaskan. Perusahaan retail PT Trans Retail Indonesia atau yang dikenal Transmart telah menutup 12 gerai pada tahun 2022. Beberapa gerai Transmart yang tutup permanen meliputi Transmart di Mangga 2 Square, Transmart ITC Kuningan, Transmart ITC Permata Hijau, Transmart ITC Cempaka Mas, Transmart Mall Ambassador, Transmart Tamini Square, dan Transmart Kepri Mall, Batam. Menurut Vice President Corporate Communication Transmart, penutupan beberapa gerai Transmart di tahun 2022 disebabkan imbas pandemi COVID-19, dan sejak tahun 2020, masyarakat dinilai lebih nyaman berbelanja online. Saat ini Transmart mencoba menyusun strategi pemulihan dengan melakukan kerjasama dengan unit bisnis lain untuk menyediakan promo menarik bagi pelanggan. Dari Jakarta, Nata Arman, Ade Ahmad, iNews melaporkan.